Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat bolu marmer termudah ya. Ini ada margarin. Margarin serbaguna, tambahkan minyak goreng, lalu dicairkan seperti ini ya. Biarkan dingin. 6 butir telur, gula pasir, SP. Ini ada garam, vanili, dan baking powder. Susu bubuk, tepung terigu protein rendah. Mixer hingga kental ya, lebih kurang selama 10 menit. Ini margarinnya sudah dingin. Ambil 3 sendok makan adonan, campur dengan margarin, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang ke dalam adonan kue. Aduk pakai spatula hingga tercampur rata. Ambil sedikit adonan, beri coklat bubuk, aduk hingga rata, tambahkan pasta coklat, aduk lagi hingga tercampur rata. Lalu tuang ke dalam cetakan, secara bergantian putih dan coklat, atau buat motif sesuai selera ya. Pastikan loyangnya sudah dioles pakai margarin dan ditaburi pakai tepung, atau bisa juga dioles pakai Carlo ya, atau bisa juga pakai kertas roti. Nah, ini sudah, lalu hentakkan. Oven selama 45 menit, suhu 180 derajat, pakai api atas bawah. Nah, ini sudah matang ya. Jangan lupa terlebih dahulu ovennya dipanaskan selama 10 menit. Nah, seperti ini dia. Saya oles pakai margarin dan dialas pakai kertas roti ya tadi. Nah, seperti ini dia di luarnya. Lalu potong sesuai selera. Nah, ini dia bolu marmernya. Sudah masak ya hasilnya. Moist, lembut seperti ini. Manisnya pas, enak. Oke, terima kasih ya telah menonton video saya. Jangan lupa dicoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.